Halo teman-teman, balik lagi bersama Big Kids. Di bumi terdapat dua area benua yang terkenal, seperti benua Eropa dan benua Asia. Ada yang tahu nggak nih negara tercinta kita masuk di benua apa? Yaps, benar, Asia. Big Kids kali ini telah merangkum beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Yuk kita simak informasinya. 1. Indonesia. Pasti sudah tahu ya teman-teman, Indonesia masuk di benua apa? Ibu kota negara tercinta kita ini adalah Jakarta. Dan juga Indonesia memiliki berbagai macam budaya loh, dan bahasa. Dan teman-teman pasti tahu dong makanan khasnya apa? Yap, rendang. Jadi lapar kan? Pasti sudah pernah kan makan ini? 2. Malaysia. Selanjutnya adalah negara tetangga kita nih, yang terkenal dengan menara kembarnya di Kuala Lumpur. Pasti tahu kan animasi Upin Ipin dari mana? Yaps, betul. Siapa nih yang jadi mau ke Malaysia jadi pengen nyobain nasi lemaknya kan? 3. Singapura. Singapura adalah negara kecil yang terkenal dengan Merlion atau air mancur singa. Walaupun negara kecil, Singapura termasuk negara yang maju dan berkembang loh. 4. Thailand. Sawadikap. Hayo, teman-teman ada yang pernah ke Thailand gak nih? Thailand dikenal dengan wisata yang unik dan beragam. Ibu kota Thailand yaitu Bangkok. Thailand juga dikenal sebagai negara gajah putih atau negeri pagoda. 5. Brunei Darussalam. Brunei merupakan negara kesultanan yang merupakan negara terkaya kedua setelah Singapura. Dikarenakan kekayaan alamnya sangat berlimpah. Brunei Darussalam adalah raja terlama kedua di dunia setelah Ratu Elizabeth di Inggris. Wih, jadi pengen ke negara apa nih? Di video selanjutnya kita akan bahas kota-kota yang ada di Indonesia ya. Ditunggu ya video bikin selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video baru dari Big Kids. Terima kasih teman-teman. Salam sehat semua. Bye-bye.